Assalamualaikum. Hai korang. So, hari tu kan aku ada berjalan-jalan dekat May Valley. Aku pergi ke Mr. DIY Plus. Aku pergi ke Pets Wonderland. Kemudian, sebelum balik tu aku nak turun tu, aku terjumpa event ni. Lego ada mengadakan event yang comel ni sempena birthday dia yang ke-90 tahun. Bapak lama dah Lego dah ada. So, dekat sini banyak gila aktiviti-aktiviti untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita dan mungkin untuk kita juga. So, jom tengok. So, mula-mula kita nak tengok booth Lego ni. Lego ada jual pelbagai jenis produk diorang. Of course, ada jual produk diorang kan. So, memang korang tengok memang banyak gila. So, untuk collector Legos, kat sini banyak gila. Mungkin merupakan syurga korang. Tapi itulah sayangnya, event ni tak lama. Sabtu Ahad je. So, interesting. Dan tak tahulah, so far aku tak kumpul pun Lego ni. Korang kumpul Lego ke? Aku tak pernah kumpul Lego. Yang pernah kumpul Hot Wheels, Yu-Gi-Oh. Mungkin ni mainan untuk, you know, budak-budak sekarang. Actually Lego ni bukan just mainan tau. Dia internet. Ada apa? Dia, aku kata apa, educational toys, yang membantu merangsang pemikiran anak-anak kita gitu. So sekarang jom kita masuk ke dalam tengah-tengah ni. Jom kita tengok apa yang Lego ada sediakan aktiviti untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. So mula-mula dia ada satu apa ni, satu macam kek lah, mainan bukan kek lah. Apa ayat tu statue, macam kek besar kat tengah-tengah tu. Atas ada 90 tahun birthday Lego. Comel je. Memandangkan Lego Malaysia ni dah dekor cantik-cantik kan, event diorang ni dekat tengah-tengah Center Court May Valley Kuala Lumpur ni. So kita pusing satu round dulu, tengok, kita appreciate the beauty of their dekor untuk kali ni. Okay, sangat menarik. Korang yang tak tahu, actually Lego pun ada kedai dekat dalam May Valley ni, tingkat atas sekali, tingkat 4, berhampiran dengan apa, Carl's Jr., kedai Adidas, Daiso, dekat-dekat situ lah kedai Lego ada dekat tingkat 4. Nak masuk dalam ni, nak tengok-tengok, nak main aktiviti dalam ni, semua adalah percuma. So, siapa yang tak datang hari tu rugilah. Tapi next year ada lagi, so korang kena alert lah, pergilah follow Instagram Lego, WhatsApp, Facebook Lego kan, TikTok Lego. TikTok dia ada ke tak pasti, tapi korang follow je. Mungkin dia akan update dia punya aktiviti, dia punya event, dia promotion dekat situ kan. So guys, ini merupakan antara aktiviti yang ada hari ni. So aku tak join lah mana-mana, aku just start kat gambar video. Memang nak balik guys, penat. Baru balik daripada Mavel, Mr. DIY Plus, lepas tu Pets Wonderland lagi. So ini kita ambil video ala-ala kadar je lah. Tapi jom tengok apa aktiviti yang ada hari ni.
Okay guys, video kita sampai di sini saja. Simple je sebab ni macam unplanned punya video vlog. So, thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi hari guys. So, jangan lupa macam biasalah, subscribe video ni, subscribe channel ni, like dan share. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.